Dok, sini dok, cepetan. Ke situ, Bu, beneran? Iya. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's nafasmu. Kusebut namamu, kusebut namamu, yeah. Bentar, kok malah jadi nyanyi sih? Kan sekarang itu tugasnya jaga klinik. Tapi gak apa deh, kan lagunya enak. Nah, mending sekarang tuh kita unboxing nih. Kebetulan paketnya itu baru banget dateng. Coba kita periksa nih. Nah, kalau gini kan lengkap peralatannya. Nanti kalau ada pasien dateng, tinggal kasih obat nih. Obatnya ada, alat suntikannya ada. Terus Microsoftnya juga ada nih. Kalau pengen ngecek apa-apa, tinggal ngecek tuh. Kayak gini cuy. Oh iya, ngomong-ngomong tuh ibu-ibu hamil kemana ya? Kok udah beberapa hari kebelakang ini gak kesini-sini? Tapi gak apa deh, bagus kalau gak datang kesini-sini. Itu nanya kan gak bakal bikin repot nih klinik. Tapi kok jadi kangen juga ya sama itu ibu-ibu hamil. Apa jangan-jangan itu ibu-ibu udah punya klinik baru ya? Ah, udah deh, gak usah dipikirin. Buset, bisa-bisanya tuh dokter dicariin ke sana ke sini, nggak taunya pindah ke sini. Gimana sih, parah banget. Udah, mending sekarang aku masuk, aku ada perlu sama tuh dokter. Kok kayak ada yang datang ke sini ya? Siapa ya? Daripada penasaran, mending lihat langsung aja deh. Waduh, bener kan dugaan gua? Ngapain tuh bocil datang ke klinik ini? Tahu aja kalau gua udah pindah klinik. Nah, mending sekarang tuh bocil gua kerjain biar dia enggak jadi datang ke sininya. Ngapain gua kabur ya? Gua kan lagi nugas nih di klinik. Lagian juga kalau mau kabur, kabur kemana coba? Ini klinik kan kecil, cuma segini doang. Yang ada ketangkep-tangkep juga pasti ujungnya. Nah gitu dong, jadi laki-laki itu harus gentle. Masa kabur? Emangnya dokter pikir saya mau balas dendam? Enggak, keles. Oh iya, saya tuh datang ke sini tuh ada perlu sama dokter. Tumben banget, ada perlu apa emangnya? Kasih saya duduk dulu bisa nggak? Gak bisa. Mau saya sunatin? Sunatin aja kalau berani. Pakai bedong. Ampun. Iya, jadi kamu datang ke sini tuh ada keperluan apa? Jadi gini dok, besok tuh saya ada touring sama teman-teman komunitas motor kecil saya. Nah, saya ke sini tuh minta dibuatin surat keterangan sakit. Astagfirullahaladzim. Cil, kalau waktunya sekolah, itu sekolah. Jangan dipakai sampai bolos-bolosan kayak gini. Apalagi sampai pura-pura sakit. Emangnya mau nanti sakit beneran? Ya gak mau lah. Ya udah, cepetan dokter sekarang buatin surat keterangan sakit. Ya tetap gak bisa. Surat keterangan sakit itu bisa dikeluarin kalau orangnya sakit. Apalagi kalau sampai disalahgunain kayak gini. Gak bisa. Emangnya kamu tuh gak kasihan apa sama orang tua kamu? Capek-capek nyokolain kamu, pakai biaya itu tuh. Tuh, kamu lihat, anak-anak di luar sana yang gak sekolah. Mereka itu pengen sekolah kayak kamu, tapi mereka tuh gak bisa karena terhimpit sama biaya.
kamu malah bolos-bolosan. Nggak bisa. Ya udah, kalau dokter nggak mau buatin saya surat keterangan sakit, saya punya bukti kalau dokter itu mesum. Mesum? Mesum apaan? Saya nggak ngerasa tuh kalau saya mesum. Nih, lihat. Apaan? Itu kan cuma video saya ngobatin pasien. Ya nggak bisa lah, saya nggak takut. Saya juga ngerasa mesum. Ya udah, kalau dokter nggak takut, nggak apa-apa. Saya sebarin aja video ini ke warga. Dengan video ini, pasti warga percaya kalau dokter itu mesum. Ya jangan kayak gitulah. Kalau kayak gitu namanya, kamu nyebarin fitnah, tau nggak? Ya bodo amat. Nih, bodo amat. Waduh. Dok, saya sekarang beneran sakit nih. Ya udah, kalau gitu sekarang kamu saya bikinin surat keterangan sakit, tapi sementara waktu ini kamu saya periksa dulu ya, kamu rawat di sini dulu. Ya udah, sekarang kamu bisa langsung masuk ke kamar yang ada sebelah sana ya. Oh. Suara apaan tuh? Kok kayak suara ibu-ibu hamil gitu ya? Coba deh, gue liat dulu. Oh. Dokter. Bu Rina, dari mana aja Bu? Udah lama Ibu nggak kontrol, nggak kelihatan lagi. Saya tuh kesini mau periksa, bukan dikasih pertanyaan. Iya Bu, maaf. Ya udah kalau gitu, silakan masuk Bu. Dok, langsung bawa saya ke kamar aja, jangan di sini. Saya nggak kuat. Nggak kuat? Iya, saya udah nggak tahan lagi. Apa Bu? Gimana? Coba Bu ulangin lagi Bu. Saya gak kuat dok, saya udah gak tahan lagi. Bukan yang itu Bu, kalimat yang belakangnya tadi tuh, apaan tuh? Saya gak kedengeran Bu. Coba ulangin sekali lagi Bu. Dokter! Iya Bu. Cepat bawa saya ke kamar. Aduh Bu, maaf Bu, gak bisa. Gak bisa kenapa? Kebetulan kamar yang di bawah ini pada penuh Bu, ada juga yang di atas. Itu yang di atas juga VIP dan harganya lumayan cukup mahal Bu. Ya udah dok, gak apa-apa. Yang penting saya dan bayi saya selamat. Ya udah Bu, kalau gitu silakan Ibu naik. Naikin? Beneran Bu? Ya gak naik di sini juga lah dok. Gak apa-apa Bu, enak. Udah sampai nih Bu, turun. Gak tau berat, segala minta gendong, mana sih? Wih, keren banget dok ruangannya. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja sih saya diperiksa di sini dok? Ya gimana mau ditawarin? Orang ibu aja dari kemarin marah-marah terus. Ah udah, gak penting. Yang penting sekarang saya mau tiduran di situ terus diperiksa. Bu. Dok, sini dok, cepetan. Kesitu Bu, beneran? Iya Bu, siap Bu. Oh. Bu, Ibu kenapa Bu? Gak apa-apa dok, enak. Saya kasih tahu ya sama Ibu, Ibu tuh lain kali jangan kayak gitu Bu. Nanti giliran beneran saya gak percaya gimana Bu. Dok, ngomong-ngomong, ini kan ruangan VIP ya, tapi kok panas banget, sampai saya keringetan begini? Iya Bu, maaf. Ini tuh emang beneran Bu ruangan VIP, tapi mau gimana lagi Bu? Kebetulan AC-nya tuh sekarang lagi rusak Bu, mati gitu, saya juga gak tahu kenapa. Maaf ya Bu. Gitu, panas banget dok. Dok, boleh gak saya buka baju di sini? Iya Bu, ya. Yang selalu ku geleongan jiwa. Dok, sini. Berubah jadi lu cinta Luna suarana. Jangan anta oncon. Ya bodo amat. Gak ada ketawa. Ya kenapa ketawa lagi ya? Kalau kamu kayak gitu, yang nanti kamu nyebarin fitnah. Ya bodo amat. Kenapa ya? Ya jangan kayak gitu atuh.
Jel, apa Jel? Kalau aku tahu nggak apa-apa ya, yang penting kamu ya. Duduk. Mana bisa? Kok gue bisa lah? Ya jangan kayak gitu dong, nggak mau kayak gitu. Sama aja kamu coba. Anjir. Bah. Kenapa harus ketawa sih? Nggak tahu. Anjir. Kalau aku ketawa nggak apa-apa ya. Kamu jangan ketawa. Nggak bisa, anjir. Jangan ketawa. Ini kamu ketawa. Lama, orderan cepet nggak? Satu, dua, tiga. Ya jangan kayak gitulah. Kalau kayak gitu sama aja kamu nyebar fitnah. Tuh, aku udah bener kamu punya ketawa. Ya jangan kayak gitulah. Kenapa aku suaranya digituin? Enggak, pengen sepi ketawa. Udah lapar lagi. Satu, dua, tiga. Ya jangan kayak gitu. Kalau sampai kayak gitu, kamu aja sama aja nyebar fitnah tau gak? Ya bodo amat. Ya jangan kayak gitu, kalau kayak gitu sama aja kamu nyebarin fitnah tau gak? Ya bodo amat. Bodo amat. Ya jangan kayak gitu, kalau kayak gitu sama aja kamu nyebarin fitnah tau gak? Ya bodo amat. Bodo amat. Nih, bodo amat. Apa bu? Ih, kamu kenapa ketawa? Anjir. Keramat anjir disini. Jangan mancing aku. 2, 3.